ありがとうございます。ほら、ちょっと見どころから行く。Ya kita sini aja. Sini. Ah, boleh. Dia tarik lah. Makan? Nanti tengok. Dia perata. Perata, betul perata. Ada perata dia. Tengok. Oh ya. Perata sini cuma mungkin beja benar. Hah? Jadi mereka mantap perataan. Dia roti canai kan kalau di Malaysia. Iya. Di sini kan perata. Perata. Kalau di Kejok, Pak Ben, madu. Keras. Keras. Ya, perata Batam dengan sini enak. Iya. Perata perlu bawa. Ah, boleh. Perata perlu bawa. Sama ya. Hah? Cuma duduk. Ah, boleh, boleh. Wisma Gelang, Gelang Sera. Oh, Gelang Serai. Nah, di situ pasar tradisionalnya. Yang di Singapura ini pasar tradisional, yang di sini itu, yang depan itu satu-satunya pasar yang tidak ada menjual babi, sementara pasar yang lain menjual babi. Makan di Al-Wadi. Al-Wadi ya. Sarapan dulu, sarapan. Kita sarapan prata. Prata telur. Prata. Sama cetari. Nanti kalau mau merokok sana, Wah, mantap. Cetari. Aku rokok dulu sebentar. Nah, sahabat, tempat merokok ada di sini, tapi kayak di sini lah. Kita tak boleh merokok di sana. Di tepi-tepi jalan ini baru boleh merokok. Inilah jalanan Singapura. Tadi apa namanya,
di Gelang, Gelang Serai. Gelang Serai. Jadi ini kalau hari Minggu ramai sama orang-orang Melayu katanya. Perantau-perantau Indonesia ramai sini nih. Ini mungkin yang makan ini yang jalan ini di perantau di Malaysia, dari Indonesia. Rata teller lagi. Jadi kalau di Malaysia itu nggak ada ketemu enak sama aku Prata. Malaysia? Tidak ada enak. Maksudnya? Tanahnya kecil bulat-bulat. Iya. Kalau Batam baru. Nah, Batam lembut. Ini garpunya kok dua dikasih? Lebih satu kali. Apa nih? Kalau di Batam tuh? Bulunya kalau benar, pasti punya lembut. Iya. Mungkin ini saya pakai bising kan? Setiap pukulnya ada yang operasi, tak bisa masuk kan? Iya, karena udah masuk. Harus tunggu sampai selesai. Selesai. Kurang jam 12 lah. Saya ada adik Awi tadi di masa tidur tadi. Ngolah-ngolah kata latihan sama dia aja. Betul. Jangan yang lain dulu. Betul. Kan rasa kepercayaan diri dengan dia sudah ada melakukannya, itu yang penting. Kalau Allah itu sebenarnya memberi rahasia kepada kita itu melalui rasa. Jadi maksudnya begini, misal pada saat ini ada kita punya perasaan yang tidak enak. Aduh kok perasaan tak enak ya. Macam ada apa ini ya. Nah, tugas kita ketika itu adalah kita ingat-ingat betul seperti apa perasaan tidak enak itu. Mesti kita ingat. Lalu berapa hari mungkin terjadi suatu kejadian. Misal kereta kita hilang. Nah, kalau itu kejadiannya berarti perasaan yang tidak enak persis tadi itu mengartikan bahwa kita akan kehilangan. Nah, jadi suatu saat kita lagi duduk-duduk, datang lagi perasaan tidak enak yang persis sama. Nah, itu kehilangan itu. Nah. Atau kita lagi, kok tiba-tiba perasaan tenang, senang. Terus ingat-ingat perasaan itu. Tidak lama sudah itu kita dapat kabar mengembirakan misalnya. Atau hadiah besar. Nah, suatu saat nanti ketika kita dapat perasaan yang persis sama, pasti itu juga. Hah? Itu mah kau datang di hotel. Di telepon hotel, di hotel. Di telepon ya? Kami belum mandi. Kira-kira ini orang-orang Indonesia jalan-jalan. Manusia ya? Orang Indonesia. Orang dari kan hari Minggu. Apa lagi? Berapa lagi? Lagi beri sama dia. Beri sama mau. Apa lagi? Berapa lagi? Bisa sedap. Thank you.
kerjanya orang Indonesia yang jadi restoran. Itu wajar-wajar Indonesia. Kadang saya kesian Pak Ben. Dia jauh-jauh kan dengan suami semua, keluarga. Di sini habis uangnya sama orang-orang Bangla kan. Tapi sayang. Ya. Perasaan